Idol Pop mempersembahkan. Hai, namaku Pedal Pop. Di duniaku tersimpan banyak es krim berkekuatan dahsyat. Kaum singalah yang pertama menemukan dan menggunakannya untuk perdamaian. Tapi semua berubah ketika Shadow Master datang. Dia mau mencuri semua kekuatan es krim untuk menguasai dunia. Bersama teman-temanku, Leona, Higa Bottom, Kara, Twitch dan Spike, aku akan kalahkan Shadow Master dan selamatkan dunia. Dan petualanganku pun dimulai. Niki, Niki, lain kali hati-hati ya. Makasih, Pedal Pop. Sampai ketemu di lomba ya. Pagi, Bunda. Pedal Pop, ibu mau ke rumah Bude Narti masak makanan kesukaanmu. Mau masak kue serabi? Ya iya, kita kan mau ada perayaan sore ini. Tapi aku kan belum menang. Kalau kalah? Wes tole, kamu pasti bisa. Sekarang ayo, bapak sudah nunggu di dalam. Dan ada tamu spesial yang datang lho, Le. Paman Higa ada di sini. Bunda, lihat Spike dan Twitch nggak? Enggak, Le. Paling-paling yo lagi keluyuran, seperti biasa. Asik, kayaknya dia bakal di rumah dulu tuh. Oh, tapi Twitch, kue-kue serabinya. Jangan mikirin perut melulu, kenapa? Kita ada kerjaan nih. Ayo. Aku senang Paman datang. Baru diomongin kemarin, iya kan Pak? Iya, kemarin. Berapa lama ya gak ketemu? Sangat lama, kau tumbuh cepat sekali ya. Iya, cepat. Gimana? Apa kau sudah siap dengan pertandingan hari ini? Tadinya sih siap, tapi Twitch bilang akan dibikin susah oleh para tetua. Walah, Twitch. Susah? Kenapa? Aku gak tahu. Bakal susah aja. Sudah, kamu gak perlu khawatir, ha? Ini penting untukku, Paman. Menang akan menjadikanku warga hutan ini. Percaya dirimu, Pedal Pop. Semua pasti beres. Bukan begitu, Larry. Percaya dirimu sendiri, Le. Barney, jadi kita adu lari nih. Siapa bilang aku mau lari? Pertandingan jawara adalah hari istimewa untuk kalian semua. Hari di mana kalian diuji untuk menjadi yang terbaik dalam suku kalian. Kita akan saksikan pertandingan terbaik dari yang terbaik. Karena tidak ada suku singa lain di hutan ini, maka Pedal Pop muda harus bertanding melawan ini. Tongkat akan dioper dari satu jawara ke jawara lainnya. Pedal Pop harus lewati finish di depan tongkat ini untuk menang dan menjadi jawara dari para jawara. Pertandingan
dimulai. Hei, curang nih. Wah, kita harus nolong pedal pop. Salah satu sulur ini harus kita rusak. Ayo bantuin, kenapa sih pinjem durinya? Au! Wah, si monyet makin dekat. Kok pindah? Buaya kenceng banget ya. Kita harus berhentiin dia. Kayaknya cuma piranha yang bisa. Bener. Tapi kita perlu umpan. Aku temuin piranhanya tuh. Edit, gimana keadaan di rumah? Si Tony bawa pentungan ke Hansip. Apa kabar, Jo? Ketemu di rawon nanti malam ya? Gampang dah, yang penting ada semur jengkol. Jangan ajak malu ya. Ayo mulai. Seru juga ya. Lanjut lari di lapangan yuk. Males ah. Sama mereka aja. Mereka jagonya. Apa ini?
Kamu pantas jadi warga hutan ini, Pedro. Jawara dari para Jawa. Kamu hebat sekali hari ini. Tapi kayaknya Spike bakal lebih hebat deh. Dia bakal mecahin rekor makan kue serabinya Bunda. Kelihatannya dia udah kekenyangan tuh. Iya, aku tidak pernah lihat dia sebulat itu. Andai saja orang tua kandungku ada di sini. Aku yakin mereka sangat bangga. Bahkan aku yakin setelah hari ini sudah saatnya mereka memberimu medali singa. Bagus banget. Paman dapat dari mana? Mungkin ini saatnya aku bercerita sejarah medali ini. Kau masih ingat ramalan Korima? Iya, aku masih ingat. Yang sering paman ceritain kan? Iya, memang betul. Pada zaman dahulu kala, di saat gunung-gunung masih muda, bangkit dari inti kehidupan alam semesta, es krim berkekuatan dahsyat. Di antara semua makhluk, suku singalah yang pertama menemukan dan memahami kekuatannya. Dengan es krim singa, mereka menciptakan kedamaian dan keadilan. Namun juga diramalkan akan datangnya kegelapan yang tidak akan berhenti sampai segalanya musnah. Hanya kedatangan seorang pangeranlah yang akan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Ramalan itu benar, Pedal Pop. Aku tahu karena aku melihatnya sendiri 16 tahun yang lalu. Masih jadi penasihat Raja Agung dan Ratu yang cantik. Masa berbahagia, rakyat sedang merayakan kelahiran pangeran mereka. Benar-benar tampan anak kita. Dia memiliki matamu. Dia juga memiliki mulutmu. Eh? Dan sopan santunmu. Oh, Rex. Adikku, senang sekali kau bisa datang. Adisa, Ratu Siva.
Semoga kau tidak letih setelah perjalanan panjang. Bagaimana keadaan di utara? Oh, biasa. Dingin dan sepi. Ah, sini, sini. Lihat keponakan barumu. Anak laki pertama pewaris tahtaku. Lucu sekali. Dia akan menjadi raja yang hebat. Kau terbebas dari beban, adikku. Aku tahu kau tidak suka masalah negara. Memang sangat melelahkan. Sesaat kerajaan larut dalam perayaan, tanpa kita sadari kekuatan jahat pertama besar. Makhluk berbentuk bayangan seperti cerita dalam ramalan. Shadow Master. Katakan di mana es krim itu disembunyikan. Kuperintahkan tunjukkan di mana es krim singa itu. Katakan atau kalian akan menyesal. Ngana tahu dia ada bilang apa? Kitanya nak mengerti. Ngana le orang baru. Ya doe. Sorry eh. Nyanda bisa tolong. Tanya juga pengenape mai tua atau ngenape Birman, ngenape Pala atau Pala pe Birman. Aduh, kenapa dia sudah datang? Aduh. Dan mereka yang meremehkan dia diubah menjadi makhluk mengerikan. Budak untuk niat jahatnya. Tolong, setan, tolong. Sekarang pergi, cari es krim itu. Lalu tibalah hari upacara penamaan sang pangeran. Di tengah perayaan, ketika para singa sedang berpesta, kejahatan sudah masuk ke dalam kerajaan. Kita dikhianati. Anak buah Shadow Master membuka jalan rahasia yang tersambung ke pusat kota. Maafkan keterlambatanku. Enggak apa-apa, aku senang kau datang. Aku perkenalkan anakku, pewaris tahta, calon raja kalian. Kunamakan dia Pangeran. Siap-siaga, kita diserang! Mereka sudah di dalam istana. Rex, aku harus melindungi Siva. Kau ke gerbang depan. Kumpulkan penjaga, lindungi kota. Demi kerajaan! Kau aman di dalam. Tidak akan kubiarkan mereka masuk. Profesor, aku benar-benar butuh bantuanmu. Yang mulia, saya siap. Ambil anakku. Bawa dia pergi ke tempat yang aman. Tapi... Kupercayakan sepenuhnya padamu untuk melindungi anakku. Medali singa. Ini warisan kami untuk dia dan masa depannya. Siva, kenapa kau? Tugasku mendampingimu. Anak kita? Sudah kuamankan, jauh dari kekacauan ini. Rex! Ah!
Dengar. Katakan di mana es krim singa disembunyikan. Tidak. Katakan di mana mereka. Tidak akan. Ayo katakan. Bayi itu adalah kamu, Pedal Pop. Paman Higa, paman kenal. Siapa dia? Salah satu pejuang yang paling berani dalam pertempuran melawan Shadow Master. Tapi, sedang apa dia di sini? Dan itu apa? Kapal itu disebut Phoenix. Dibuat dan dirawat oleh Leona. Dia ke sini untuk memulai petualangan kita, merebut kembali kerajaanmu. Hah? Aja kek, berani senggol kapalku lagi. Wah, kenapa kapal ini disebut Phoenix? Ya, Phoenix adalah burung legendaris, terbuat dari api dan lahir lagi dari abu. Memangnya beneran ada? Kayaknya itu cuma ada di cerita anak-anak deh. Nanti kamu akan tahu lebih banyak. Apa ini? Profesor! Kubah pengintai! Ada kubah pengintai! Apa? Oh, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Coba aku lihat. Kumbang? Ini kan hutan. Kumbangnya di mana-mana. Bukan, Pedal Pop. Ini kumbang yang lain. Ya ampun, kita harus cepat. Ayo, cepetan anak kampung. Hei, dengar ya. Aku nggak akan pergi. Kamu nggak ngerti sih. Kumbang itu alat pengintai. Yang artinya, Shadow Master sedang kesini. Apa? Alat pengintai bekerja dengan baik. Ambilkan aku medalinya. Jangan beri ampun. Terima kasih. Hahaha.
Kamu enggak apa-apa, Le? Aku enggak apa-apa. Tapi medaliku dicuri. Oh, tidak. Medali itu bukan cuma perhiasan, tapi peta ke tempat-tempat rahasia yang menyimpan es krim dengan kekuatan dahsyat. Peta es krim? Ya, dan sekarang Shadow Master memegangnya. Dia akan jadi lebih kuat. Ya ampun, semua kacau. Belum tentu. Semalam, medali itu menunjukkan penampakan tempat-tempat yang luar biasa. Aku lihat selama berjam-jam. Bisa aku gambarin kok. Oh, bagus. Kita harus secepatnya ke sana sebelum Shadow Master sampai ke tempat es krim. Tunggu. Aku gak bisa pergi. Ini rumahku. Keluarga dan teman-temanku ada di sini. Mereka butuh aku. Peter Pop, kamu pewaris tahta. Sudah saatnya kamu jalani tanggung jawabmu. Melindungi kita semua. Hanya kamu satu-satunya harapan kami. Pedal Pop, kadang kita harus penuhi takdir kita, Le. Tapi Bunda, tempatku di sini. Dengan Bunda. Bunda butuh aku di sini. Aku gak bisa. Gircah bagus. Lihat ke dalam hatimu. Rumahmu akan selalu ada di sini. Tapi ada yang lebih membutuhkanmu. Ibumu benar, Le. Jangan lupakan kami. Ingat semua yang kamu pelajari di hutan ini. Profesor, di dalam sana ada baju yang lebih beradab buat anak kampung. Oke, Leona. Ikut aku, Pedal Pop. Halo? Halo? Pedal Pop? Ada apa, Pedal Pop? Enggak. Ya, enggak apa-apa. Cuman sahabatku, Spike dan Twitch, mereka enggak ngucapin selamat tinggal. Bilang gak ada makanan di sini. Namanya nyoba. Twitch. Spike. Pedal Pop. Soba. Penumpang gelap. Sudahlah, itu nanti saja. Lihat tuh. Wow. Jadi, kita mau kemana nih? Ya, itu tergantung ingatan Pedal Pop. Ceritakan gambar apa saja yang kamu lihat dari medali itu. Seingatku, aku lihat daratan berwarna kuning dengan pasir yang menggunung sejauh mata memandang. Padang pasir? Tetapi yang mana? Ada banyak padang pasir. Ada lagi petunjuk lain? Di belakangnya ada gunung berbentuk seperti gigi. Gunung Gading. Hah? Itu dia. Gunung Gading. Ya, itu dia. Padang pasir Mirion. Leona, dengar! Arahkan kapal ke barat laut! Barat laut!
Liona, makan yuk. Bunda aku bawain roti lapis loh buat kita. Aku gak lapar. Kasih. Kamu lapar nih? Oh. Kalau mau tetap di sini, jangan sentuh apapun. Kita sebentar lagi sampai. Cepat, kencangkan sabuk pengamanmu. Ini pilot Anda, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita segera menerbang. Ampun, aku nggak suka ini. Apa? Sebabnya. Wow, keren banget. Kamu harus ajari cara nerbangin kapal ini. Hah? Jangan mimpi. Gak ada yang boleh terbangin kapal ini kecuali aku. Padang pasir Merion. Aku harap ingatanmu gak cuma sekedar pasir menggunung. Padang pasir ini tuh luas banget. Pantai. Oh, akhirnya. Di mana ya, di nih? Di sini. Pantai nih. Saatnya main sama ombak. Kamu salah. Ini padang pasir, Twitch. Bukan pantai. Gak ada laut. Gak ada air setetes pun. Aduh. Jadi sekarang gimana nih? Apalagi yang ada di ingatanmu? Aku lihat bangunan. Terbuat dari batu, dengan lorong, banyak pintu, ada banyak simbol-simbol, dan patung-patung besar, singa, dan piramid. Ya, piramid yang besar. Benar, kita ngeliat apa-apa loh pas terbang. Melihat kencangnya angin, pasir di sini tak pernah berhenti bergerak. Mungkin piramidnya terkubur di bawah pasir. Aku bisa kok pakai radar Phoenix untuk mencari piramid di bawah pasir. Ide cemerlang, Liona. Kecil. Udah ketemu ya? Ada apa, Liona? Ada sesuatu? Aku gak yakin. Radar menangkap sesuatu, tapi ukurannya gak jelas. Butiran pasir mungkin mengganggu sinyal, jadi aku gak bisa lihat apa-apa. Tapi pasti ada sesuatu di sini. Aku yakin. Cuma ada satu cara supaya jelas. Kita turun dan selidiki. Sekop sudah siap. Kayaknya aku punya cara yang lebih cepet deh. Katamu tadi piramidnya besar kan? Suaranya? Iya ya, kayaknya ada sesuatu deh di dalam sana. Pinter kamu, Smike. Ayo, kita bisa masuk dari atas. Si saya pasti terkubur. Thank you.
menarik sekali. Buka pintunya yang mana ya? Ah, tangga ini seperti tulisan kuno leluhurku. Terakhir kulihat tulisan ini saat aku sekolah dulu. Ah, Profesor pasti masih bisa membacanya. Lihat, lubang ini bentuknya sama seperti medaliku. Apa artinya ya? Sepertinya ini pintu yang benar. Pintu yang lain mungkin hanya jebakan. Terkunci. Au, kejam. Kita harus buka pintu ini. Dia pinter banget. Pedalbot, kita bertemu lagi. Kamu lagi? Lempar mereka. Kau. Teman-temanmu tak punya banyak waktu. Ambilkan aku es krim di dalam ruangan itu. Dan mereka akan selamat. Jangan lakukan hal gegabah, Predator. Aku bisa percepat prosesnya jika kau mau. Oh, kucing yang baik. Simbol-simbol ini. Ada yang salah. Hah? Burung dari api? Masa sih? Seekor phoenix? Yang mana ya? Es krim yang kita cari adalah es krim naluri singa. Kamu harus gunakan nalurimu. Bagus. Ayo,
Nih. Kau akan menyesal. Wah. Hah? Es krim naluri singa milikku. Selamat tinggal, Pendelpop. Sayang tidak ada kesempatan kita untuk saling mengenal, karena kau tidak akan pernah keluar dari sini. Cari jalan keluar. Cepat keluar, biar aku yang hadapi mereka. Ayo sini. Izinkan aku memperkenalkan diri, Yang Mulia. Aku dikenal sebagai Singa Padang Pasir. Tapi Yang Mulia bisa memanggilku Kara. Makasih, tapi aku bukan... Aku tahu siapa Yang Mulia. Seperti Leona, aku juga pejuang. Aku lihat Phoenix dan kupikir Yang Mulia butuh bantuan. Kami tahu tentang ramalan Korimal dan kami siap membantu petualangan Yang Mulia. Shadow Master punya es krim naluri singa. Dia akan semakin sulit dikalahkan. Ya, sebenarnya nggak juga sih. Sepertinya Shadow Master tertipu. Iya. Aku kasih dia es krim yang palsu. Hebat, Pendelpop. Iya. Lebih baik kita segera pergi dari sini sebelum Shadow Master sadar telah tertipu. Waduh, dia akan sangat marah saat dia sadar. Kenapa ini? Kau yakin begini caranya? Boleh aku lihat? Apa? Ini palsu. Apa? Tertipu oleh singa itu. Aku akan temukan kamu. Dan ketika kita bertemu, aku akan hancurkan kamu dengan tangan kosongku. Prajurit pemberaniku, teman-temanku, saudaraku, kita harus lindungi keluarga kita. Hari ini kita tunjukkan kehormatan para gajah. Hari ini kita tunjukkan kekuatan para gajah. Hari ini adalah hari kita bertemu leluhur kita. Kekuatan dan kehormatan. Itu aja, cuma bukit yang melayang itu. Itu
Itu yang aku ingat. Bukit melayang, tidak ada catatan tentang itu. Aku yakin dia akan suka. Aku gak ingat selain itu. Ada apa? Jangan dong, jangan. Jangan rusak sekarang. Profesor, kapal kehilangan tekanan uap. Kita harus cari kebocorannya. Ini gimana? Kalian sedang apa di ruang mesin? Profesor, coba lihat ini. Leona, kerusakan ada di belakang. Oke. Aku coba alihkan ke tenaga cadangan. Ya gini. Kerajaan gajah tidak jauh dari sini. Kita bisa perbaiki Phoenix di sana. Ide yang bagus. Leona, arahkan ke kerajaan gajah. Kita mendarat di sana. Ya. Oke, Profesor. Aku coba. Ayo, sayang. Kamu pasti bisa. Pasti bisa. Kara, apa tetua gajah bisa bantu kita menemukan lokasi bukit melayang? Iya, ingatan para tetua gajah sangat terkenal. Kebijaksanaan dan pengetahuan mereka sangat luas. Aku yakin mereka punya informasi tentang bukit melayang. Dan aku bisa minta bantuan. Temanku banyak di kalangan atas. Bagus. Twitch, Spike, jangan pegang apapun. Ya ampun, ini bencana. Semua rantai lepas. Murnya hilang kemana? Dan panel tekanan. Jangan, Twitch. Jangan. Dari ini ke sini. Intomuna. Profesor bilang jangan sentuh apapun. Jadi, wait, Spike. Bukan aku, Spike tuh. Ada daratan di depan. Sudah sampai. Bentar lagi, tapi kabutnya tebel banget. Itu apa, Kara? Kita sampai. Itu kuil kerajaan gajah, tempat para tetua berkumpul. Hei, lihat. Kabutnya mulai hilang. Sepertinya kerajaan menyambut kita. Ada yang tidak beres. Aku buat ini untuk kamu. Kamu suka kan? Suka kan? Itu kan murmur dari ruang mesin. Tapi kamu suka kan? Ntar kita omongin lagi. Kayaknya dia suka tuh. Apa aku bilang? Hai teman-teman, kami datang. Apa yang terjadi? Astaga naga. Siapa mereka? Mereka adalah penjaga Praetorian, dipilih dari prajurit terkuat, dilatih untuk melindungi kerajaan. Tapi kenapa mereka jadi begini? Tunggu, jangan bergerak. Aku dengar sesuatu. Hei, jangan takut. Kami gak jahat kok. Kamu kenapa? Mau papamu mana? Ada monster. Dia matanya bersinar. Dia serem banget. Kakek nenekku membawaku. Tapi aku kembali ke sini.
Yang lain pergi kemana? Mereka pergi ke lembah rahasia para gajah. Tapi kan itu cuma mitos. Memang mitos. Kamu yakin kalau lembah itu ada? Ada. Kakekku cerita, itu tempat tujuan karavan gajah. Ada di antara gunung-gunung. Cuma tetua yang tahu jalan masuknya. Mereka bilang di sana kita aman. Kalau mitos itu benar, ada pancuran air ajaib di sana. Kita harus susul karavan itu. Tenang saja, Dek. Kami akan antar kamu ke kakek nenek. Leona, kamu pergi dengan Peter Pop. Aku akan tinggal di sini sambil mempelajari para prajurit ini. Kita harus cepat. Karavan sudah satu hari meninggalkan kita. Pedal Pop, beruntung sekali. Shadow Master pasti akan senang dengan tangkapanku. Gimana cara gunainnya ya? Profesor Riga bilang itu es krim naluri singa kan ya? Jadi mungkin bisa bantu kamu rasakan sesuatu. Naluriku bilang Spike sedang lapar. Wow, benar. Kok tahu sih? Ah, giliranku. Aku lagi mikir apa? Lagi mikir apa? Seorang wanita mungkin. Wow, pintar sekali. Akan ngebantu banget sih kalau kamu tahu cara kerja es krim itu. Mungkin mereka bisa bantu. Iya, iya, kami bantu. Kami jadi gurumu. Oke, oke, para guru. Aku harus ngapain? Tebak ya, apa isi kantongku? Jagung bukan? Bagus, bagus. Sekarang tebak yang susah. Karavan! Wah, hebat banget. Tetua, aku Kar, dan ini teman-teman. Kami tahu siapa kamu, Putra Dremos. Ayahmu orang yang bijaksana. Terima kasih telah mengantar anak itu. Kehadiranmu telah kami tunggu. Apa yang terjadi? Shadow Master, bertahun-tahun dia mencoba menaklukkan kita. Kali ini, dia mengirim monster dengan kekuatan di luar dugaan kami. Kehormatan kami bergantung pada kemampuan melindungi keluarga gajah. Kami pun sedang bertempur melawan Shadow Master. Ini Pedal Pop, Putra Adisa, pewaris tahta Kerajaan Singa. Kami akan coba bantu melindungi rakyat kami. Ayahmu akan bangga padamu. Yang Mulia terlalu berharga. Aku harus lakukan sesuatu. Kalau tidak, dia akan hancurkan karavan. Tidak ada jaminan kalau dia tidak akan terus merusak karavan. Aku dan Leona akan mengalihkan perhatiannya. Supaya kalian bisa menuju ke lembah. Nanti kami jemput dengan Phoenix. Itu berbahaya. Jangan, Leona. Jangan khawatir. Kami kan pejuang. Gampang lah. Jangan bikin aku tambah marah. Hei, aku Pedal Pop, singa pewaris kerajaan. Akhirnya. Aku pikir kau pengecut. Ah. Ya! Ah.
Ayo sini, biar ku cukur kau tikus gundul. Kau akan menyesal. Kau harus tangkap kami dulu. Dia ngikutin kita kan? Aku baru sadar kalau helm ini berat juga ya. Selamat gak ya? Kalau aja es krim ini bisa kasih tahu keadaan mereka sekarang. Mestinya bisa. Tapi kamu perlu banyak latihan. Kali ini bukan makanan. Wow, kayaknya bakalan susah nih. Konsentrasi, biarkan es krim yang bekerja. Terong. Hebat. Itu makanan. Hah? Enggak. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Tutup matanya. Kalian di mana? Kamu pikir bisa sembunyi terus dariku? Jangan bikin aku marah, singa! Atau kalian akan aku jadikan batu! Rasain kau! Udah deh kawan-kawan, aku yakin es krim ini pasti punya kekuatan lebih selain nebak makanan. Terakhir. Oke, terakhir ya. Tikus! Bukan, gak sukses. Bukan, maksudku monster tikus. Dia datang, aku lihat. Es krim yang tunjukin. Hah? Leona? Kara? Apa? Leona?
Aku harus lakukan sesuatu. Kemana mereka? Aja, Akmel, aku. Ayo, Pedelpop, minum air pancuran ini. Akan bantu jernihkan pikiran dan jiwamu. Stop! Jangan sakiti mereka. Aku di sini. Lawan aku. Terlambat, Pedelpop. Waktunya membayar tipuanmu. Bukan cuma kamu, tapi semua orang. Ayo, es krim, bantu aku. Pancuran air. Tipu muslihatmu tidak akan berhasil. Kau akan kuhancurkan. Ayo, coba aja. Berhasil. Aduh, mungil lagi nih. Ampun, punggungku sakit sekali. Oh, ada apa ini, prajurit? Siap, Kapten. Saya tidak tahu, Kapten. Selamat datang kembali. Huh? Bukit melayang. Morgan, bukankah waktu itu kakek buyutmu pernah membawa batu yang bisa melayang? Ya. Dia pergi ke selatan mengikuti rasi bintang singa. Ya. Itu dari tempat udara dan api. Menurut legenda... Kamu tahu apa? Kamu tidak di sana. Yang di sana kakek buyutku. Bukan. Itu kakek buyutku. Kakek buyutmu kan pedagang. Apa? Kamu... Tapi gimana caranya ke sana? Teman-temanku sudah tiada. Masih ada cara lain, temanku. Hah? Phoenix. Leona.
Kara. Jangan khawatir, mereka aman di sana. Tentu yang mulia, tentu. Oke teman-teman, siap-siap. Kita harus mengejar ketinggalan. Profesor, bisa tolong ambil alih sebentar? Waktunya periksa mesin. Hei, aku nemuin ini nih. Itu punya aku. Maaf. Tenang, Pedal Bob. Dia tidak marah. Kenapa sih dia selalu kesal sama aku ya? Bukan. Bukannya marah padamu. Semua berawal dari... Di hari Shadow Master menyerang, ayah Lionel mengamankan Leona keluar dari kota. Lionel adalah sahabatku. Ia sangat cerdas. Bersama dengan para singa, dia memulai gerakan perjuangan. Dengan pengetahuan mesinnya, Lionel membangun markas rahasia tepat di bawah ibu kota. Sewaktu Leona masih kecil, Lionel tertangkap. Dan tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Leona dibesarkan teman-teman ayahnya. Tapi ia selalu ingin mencari ayahnya dan melawan Shadow Master. Bawa apa itu di tas, ha? Cuma makanan untuk anakku. Makanan ya? Emang lagi lapar nih. Hei! Lumayan. Jangan! Nih, buat aku mohon! Leona, kenapa terlambat lagi? Maaf Bu, aku tadi makan siang. Jangan banyak alasan, duduk! Jadi itu PR kalian minggu ini. Hari ini kita ada tamu istimewa. Hello, senang bertemu kalian. Aku datang hari ini untuk ingatkan kalian tentang pentingnya bersungguh-sungguh belajar. Ingat? Kalian singa, suatu saat pelajaran ini akan berguna untuk melawan Shadow Master. Hati-hati di jalan anak-anak. Jangan lupa PR kalian. Leona, aku ingin bicara denganmu kalau tidak keberatan. Gadis kecil, kamu pikir kami tidak tahu kunjungan kecilmu ke kota? Aku... Terlalu bahaya kalau tertangkap. Ya maaf. Tapi aku gak bisa biarin Shadow Master menindas orang-orang. Lagi pula,
Aku juga harus cari ayahku. Ayahmu adalah sahabatku, tapi tindakanmu bisa membahayakan kita semua. Sabar, kumpulkan kekuatan dulu dan tunggu saat yang tepat. Tapi aku gak bisa cuma diem aja, Profesor. Diam? Kamu gak diam, gadis kecil. Sekolahmu sangat penting. Bagaimana kamu dapat kalahkan Shadow Master kalau kamu tidak serius belajar? Tapi kan aku udah juara umum di sekolah. Iya gak? Mungkin kamu butuh yang lebih menantang. Akan kuperlihatkan sesuatu. Ini tempat apa, Profesor? Ah, Leona, ini adalah laboratorium ayahmu. Apa yang terjadi di sini? Ini ulah pasukan Shadow Master. Mereka mencari rahasia ayahmu. Jika sekolahmu terlalu mudah, kita bisa buat tantangan di sini untuk mengasah ilmumu. Dan kau harus berlatih juga supaya kuat. Oke, Profesor. Gampang lah. Susah banget. Gimana aku bisa lanjutin kerjaan ayah? Leona, kita semua pernah gagal. Yang penting kita belajar dari itu. Ayahmu tahu itu. Terakhir dia membuat eksperimen penting di sini. Sangat rahasia sampai tidak bisa cerita padaku. Kalau ada yang bisa melanjutkannya, kamulah orangnya. Kalian sangat serupa. Oh ya? Tapi aku masih kecil waktu dia ditangkap. Aku masih ingat waktu dia bekerja dengan mesinnya. Dan kamu benar, Profesor. Aku gak akan menyerah. Ruangan ini mengingatkanku pada ayah. Aku gak akan kecewakan dia. Ada apa, Leona? Aku sih belum tahu. Ada ruang rahasia. Pasti ayahmu. Itu mestinya ke ruangan para pejuang. Sambil main, aku melihat ayah ngerakitnya. Luar biasa, pantas dia merahasiakan. Profesor, kita bisa pakai kapal ini untuk kalahin Shadow Master. Setelah kerja berbulan-bulan, kapal Phoenixku akhirnya selesai. Yang aku perlukan sekarang adalah bahan bakar. Aku melacak ada bahan bakar di Gunung Zhu, di tengah hutan V yang berbahaya. Nampaknya aku harus ke sana supaya Phoenix bisa terbang. Tapi aku tidak bisa tinggalkan Leona kecilku terlalu lama. Lihat, ada peta. Hutan V. Hutan itu sangat berbahaya, Leona. Kita harus coba, Profesor.
Oh, tidak, tidak, Leona. Jangan sebut-sebut itu lagi. Terlalu berbahaya. Kewajiban kita adalah menyelamatkan kerajaan. Tapi... mungkin kau benar, Profesor. Ya, ya. Hari yang sangat melelahkan, Leona. Kita pelajari kapal ini besok. Aku sih gak akan lewat jalan yang situ. Apa? Siapa? Oh, lucunya. Bisa ngomong gak sih? Halo, assalamualaikum. Kamu apaan? Oh, bisa ngomong. Hebat juga. Aku apa ya? Aku. Kayaknya udah jelas kali. Oh, halo, aku Leona. Leona ya? Makhluk apa itu tuh? Bukan, namaku Leona. Apa kabar? Ah, Leona itu nama orang toh. Salam kenal ya. Kamu bisa panggil aku Mama, kalau panggil aku apa ya? Cak, namaku Cak. Kamu bilang jangan lewat ke kanan. Kenapa? Oh, pokoknya serem sekali, ngeri. Oh, pokoknya jangan pernah lewat jalan sebelah kanan itu. Kalau lewat jalan yang ke kiri? Oh, yang itu aman seaman-amannya. Ya, kecuali si raksasa yang menggigit, memakan dan mencari kamu. Ya gitu deh. Jadi dua-duanya sama bahayanya. Oh iya, berbahaya. Sangat berbahaya. Berbahaya sangat. Pokoknya jangan ke situ deh. Terus gimana aku bisa ke Gunung Zoo? Kalau aku gak kesana, aku gak bisa ngalahin Shadow Master. Dan gak akan ketemu ayah lagi. Cup. Aduh, jangan nangis. Bisa bantu aku gak sih? Enggak. Mau sih bantu, tapi aku kan gak ngerti soal Shadow Ayah atau Gunung Master gitu. Ke Gunung Putri sih pernah. Tapi, kalau bantu kami, bisa? Boleh, dengan senang hati. Dong, ikuti aku. Dan jangan sampai nyasar. Kamu di dalam. Sayangku, kenalkan, ini Leona. Oh ya,
ya? Anak-anak, salam dong ke tamu kita. Halo. Oh, halo. Halo, lucu banget. Jack, keluargamu imut banget deh. Makasih. Senangnya punya tamu yang sopan. Bisa tolong buatkan teh ya, sayang? Jadi, apa yang bisa aku bantu? Nah, seperti kau lihat, anak-anakku mulai menggeragot di rumahku. Jadi, ini waktunya pindah. Tapi, terlalu bahaya buat anak-anak. Kamu bisa bantu kami pindah rumah? Bisa, Jack. Itu gampang banget lah. Terima kasih. Ya, habis ngeteh. Kita langsung jalan yuk. Anak-anak, ayo jalan. Bagus banget. Mana bahayanya, Jack? Kalian gak apa-apa? Ujian apa? Oh, orang-orang yang sengaja datang ke hutan V pasti mencari gua ini, kan? Dan akulah sang monster seram penjaga hutan. Dan hatimu putih kapas, Leona. Orang baik selalu dapat pahala. Ngomong-ngomong, berbaris. Wow. Silakan, Yuna. Permisi. Maaf ya. Wah. Bener kan? Dia cuma ambil secukupnya, kan? Hatinya memang seputih kapas ya. Dah. Cari pintu masuk. Peta dari gudang Lionel menunjukkan benda itu ada di sekitar sini. Aku mau lihat wajah singa tua itu. Ketika kita ceritakan kalau markas kecilnya sudah kita hancurkan. Oh, Leona, untung kamu gak apa-apa. Markas kita sudah diketahui. Bagaimana ini? Kamu dengar, Profesor? Ternyata ayah ditangkap mereka. Kita harus bebaskan dia. Leona, gerakan perjuangan butuh kamu. Apa yang kamu lakukan kalau jadi ayahmu? Kau benar, Profesor. Bisa nggak bantu ungsikan rakyat ke laboratorium ayah? Tapi kita akan terjebak. Tidak ada jalan keluar. Percaya deh.
bagaimana kita keluar? Tenang, Kak. Sebenarnya Leona banyak berkorban untuk bantu kerajaan dan Leona. Enggak apa-apa, Profesor. Kamu enggak perlu belain aku gitu. Aku minta maaf, Pedelpop. Aku cuma ingin bisa selamatkan ayahku. Enggak apa-apa, Leona. Aku berterima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan. Kalau bisa, aku berjanji, kita akan melakukan apapun untuk selamatkan ayah. Pedelpop, belum jerat juga anak kucing itu. Ia hampir menyusul kita. Itu kepulauan angkasa. Kita sudah hampir sampai. Iya, mari kita sambut kedatangan Pedelpop. Laksanakan! Ayo, mau lari kemana? Oh iya, langkah yang bagus, Yang Mulia. Tapi saya sudah duga Yang Mulia akan lakukan itu. Tapi... Tunggu. Sabar, Yang Mulia, sabar. Untuk jadi ahli, Yang Mulia harus belajar banyak hal. Sama halnya dengan jadi raja. Yang Mulia harus berani, jujur, setia. Dan kadang harus siap mengorbankan semua Yang Mulia cintai untuk berhasil. Aku gak akan korbankan teman-temanku, Profesor. Walaupun harus kalah. Siap-siap semua, ada yang mengejar kita. Ada apa? Apa itu? Aku bantu Leona dulu ya. Thank you.
Lollipop, itu yang kamu lihat di mimpi kamu. Itu dia. Es krimnya pasti ada di sekitar sana. Kepalaku. Di mana ya? Seharusnya di sekitar sini. Itu tempatnya. Akhirnya es krim kekuatan singa akan jadi milikku. Asli, keren banget. Kukira kita pasti hancur. Untung ada kamu. Mengagumkan, kamu memang pilot kelas 1. Kelas 1. Tapi, kita terjebak di sini dan Shadow Master sudah duluan. Perbaikan akan lama gak, Leona? Kayaknya sih bakalan lama nih. Kalau gitu, kayaknya kita perlu cara lain. Sepertinya aku punya ide. Mana Spike? Kamu mau duluan? Twist aja, ya. Aku sih sebenarnya pengen banget ikut, tapi iya. Sebaiknya harus ada yang nemenin Leona kan? Ya untuk benerin pesawat, ya, bener kan? Lo bisa aja. Izinkan saya yang buat. Kalian bantu Leona perbaiki pesawat. Jangan repotin. Mungkin ada cara masuk yang lebih sopan. Sudah lama aku menunggu saat ini. Terlalu sepi di sini. Setelah aku dapat es krim kekuatan singa, kemenangan akan jadi milikku. Maksudmu milik kita, kan? Tentu, maksudku kemenangan kita. Ingat perjanjian kita, kerajaan akan jadi milikku. Iya, jangan khawatir. Sekarang, ayo. Aku sudah korbankan segalanya untuk ini. Hidupku, kehormatanku, saudaraku. Awas kalau kau ingkar janji. Hmm.
Twitch? Tadi di sini, tapi sekarang... Hilang kemana obengku? Spike! Maaf, Leona. Lapar sih. Aduh. Ini? Iya. Hei, itu sateku. Terima kasih, Twitch. Seharusnya Twitch aja yang pergi. Cepat, Kara. Waktu kita terbatas. Si Twen bisa terbang. Kami butuh tenagamu di atas sini, Kara. Terima kasih, Yang Mulia. Wow. Permisi, Yang Mulia. Terima kasih, Profesor. Saja bodoh. Ambil es krimnya selagi aku menahan ayam raksasa ini. Kenapa ayam ini melihatku seperti itu? Dia bingung karena singa mencuri es krim. Dia akan ingat itu saat menyambut pedal pop. Es krimnya. Tunggu, suara apa itu? Kesini. This
sini tempatnya. Tapi... Lihat, di atas. Hah? Itu es krimnya. Bakal biarin Shadow Master bawa es krim itu. Shadow Master. Kapal ini jadi seperti baru lagi berkat Leona. Iya kan, Leona? Iya ya. Kayaknya sih. Semoga. Semoga. Kok semoga? Gak ada waktu. Pasang sabuk pengaman. Tekanan mesin? Oke. Putaran mesin? Oke. Tenaga? Gak bagus nih. Apa? 3, 2, 1. Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang gak akan aku korbankan. Pegangan yang erat.
Kalau nggak bisa lebih cepat, berarti kita harus lambatin dia. Hah? Maksudnya? Hanya itu caranya. Kamu bisa, Leona. Profesor, tambah tenaga. Tapi tenaga sudah 100%. Kalau gitu minta 110%. Tapi kita kan masih punya ini. Jadi satu sama. Dan kita baik-baik saja. Kita harus dapatkan es krim terakhir sebelum Shadow Master. Kita punya yang dia nggak punya. Teman-teman, kita tim yang hebat.